Hai, assalamualaikum. Di zaman fashionable ini, kaum muda-mudi pasti ingin terlihat keren, entah itu dari outfit maupun aksesoris yang dipakai. Dan bagaimana jika tas keren yang sedang saya gendong ini bisa kalian pakai sebagai pelengkap yang lebih modern? Oke, ya tentu dong, pasti terlihat keren banget. Nah guys, selain tas ini bisa munculin animasi LED, ternyata bagian dalamnya ini juga dapat menampung kebutuhan aktivitas harian kita. Seperti bisa untuk laptop, iPad, dompet, powerbank, pakaian, ataupun sekalinya kamera juga cukup muat. Nah, jadi sudah dipastikan tas ini cocok banget buat kuliah apalagi untuk traveling. So, Backpack M ini merupakan tas dipum kedua setelah sling bag yang kurang lebih saya pakai sekitar 3 bulanan. Nah, sling bag ini masih terlihat awet, rapi, dan enggak sedikit pun warnanya pudar. Dan pastinya, untuk Backpack M ini bakalan lebih awet juga. Oke, dalam paket pembeliannya ini, kita bakalan dapat satu backpacknya yang dibungkus plastik putih. Dan di bawahnya, widih, keren banget. Saya dapat satu kaos yang sekilas kayak kepala kucing atau marmut gitu. Tapi serius, ini lucu banget. Terakhir, di sini ada kartu garansi resmi 1 tahun. Dan kesan pertama pas pegang ransel ini, wih, kerasa solid bro. Bahan utamanya ini terbuat dari material polyester yang tentu dong sudah pasti kokoh. Nah, selain kokoh, bahan polyester ini tahan air dan sudah dioptimalkan sama weather resist IP23. Sekalinya kena cipratan atau gerimis hujan dikit, pokoknya bakalan tetap aman. Backpack M ini punya ukuran 15 inci dengan tinggi 420 mm, lebar 302 mm dengan ketebalan 145 mm. Sudah jelas dong, ukuran segini terbilang pas bagi kaum muda dewasa. Terlebih di dalamnya kita bisa masukkan banyak peralatan buat aktivitas harian kita. Nah, berbicara soal desain, menurut saya ini udah terbilang kekinian. Lebih stylish dan lebih terlihat modern. Warna hitam siluet dan beberapa warna kuning yang ada di ikon dipum maupun di kedua sisi saku ini jadinya terlihat manis. Dan anehnya, kenapa ada warna silver di bagian tali gendongnya ini? Tapi ini yang membuat dipum menarik. Kadang warna yang menurut kita nggak penting, nyatanya bisa menjadi pemanis dan lebih terlihat elegan. Nah, selain desain yang menarik, saya suka juga sama hal-hal kecil yang tentu bikin nyaman pemakainya. Seperti bagian bakalnya ini terpasang magnet yang kuat, yang mana bakalan tetap rapat saat kita lupa tutup misalnya. Lalu untuk bagian zippernya ini sudah jelas bakalan kuat dan tahan lama. Dan permukaan resletingnya ini beneran rapih banget. Satu hal lagi yang paling saya suka, di mana di bagian dalamnya ini sudah terpasang satu gantungan yang tentunya untuk gantungan kunci. Oke, sekarang kita beralih ke bagian dalamnya. Guys, kalau saya pribadi, di sini saya bisa masukkan MacBook Pro dengan ukuran 13 inci. Lalu di saku kedua, saya pakai iPad dengan ukuran 10 inci. Sedangkan di saku ketiga atau di kedua saku ini, kita bisa masukin handphone, dompet, atau seperti TWS juga bisa. Dan ada juga dua saku tambahan di tiap sisinya. Nah, ini bisa kita pakai untuk uang receh ataupun charger handphone. Guys, di saku utamanya ini kita bisa masukin baju, buku, ataupun kamera DSLR juga bisa. Kita tinggal sesuaikan aja sama aktivitas, mau ngampus atau traveling. Pokoknya setiap storage-nya ini bakalan kepake banget ya. Apalagi untuk bagian samping ini, terdapat dua storage kanan-kiri yang bisa kita simpan untuk tumbler. Dipum Backpack M dibekali resolusi 16x16 RGB LED dengan 320 pixel, dibekali juga 16 juta kombinasi warna spektrum yang pasti ini bakalan munculin warna yang lebih terang. Mau di siang hari oke, apalagi di malam hari. Nah, di sini kita harus masukin dulu powerbank dan bagusnya dipum udah nyiapin sakunya secara baik. Oh iya, di bawah sini ada dua saku tambahan yang kayaknya emang cocok untuk simpan buku catatan kecil. Oke guys, untuk mengubah animasi yang ada di depan tas ini, kita perlu download dulu aplikasi dipum di Play Store maupun App Store. Nah, karena Bluetooth-nya ini udah versi 5.0, jadinya responnya cepet banget. Sekalinya tap di handphone, animasi di ransel juga bakalan langsung keganti. Mantap banget. Nah, di aplikasi ini kita bisa pilih mode hiburan seperti custom desain sendiri, mau diwarnai atau bisa juga dengan tulis teks sepanjang berjalan. Nah, sekalinya kita lagi bosan dalam perjalanan, kita bisa mainin beberapa game yang udah disediain di aplikasinya. Pokoknya ini keren banget. Nah, di aplikasi dipum, dalam mode channel ini kita bisa pilih jam dengan warna dan tampilan yang disesuaikan. Ada cuaca, suhu maupun kalender. Di sampingnya ada mode pencahayaan, ada rekomendasi dan ada sinyal sebagai salah satu cara untuk memberi sinyal saat bersepeda misalnya.
Tapi supaya lebih praktis, kalian bisa beli remote sinyal khusus sepeda yang nantinya bakalan otomatis tersambung ke ransel. Lalu di kostum ini kita bisa masukkan animasi favorit yang nantinya bakalan muncul di tas secara bergantian. Oh ya, kita bisa juga mengaktifkan notifikasi WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Jadinya pas ada pesan masuk, LED tas ini akan memunculkan ikon dari sosial media tersebut. Keren banget. Pokoknya di aplikasi ini kita bakalan nemuin pixel art keren dari pengguna di seluruh dunia. Tinggal tap dan oke. Nah, untuk daya tahan baterainya, LED ini nyala kurang lebih selama 6 jam dalam pemakaian normal. Itu pun kapasitas powerbank 10.000 mAh. Tapi segini menurut saya udah terbilang irit juga. Nah, jadi kesimpulannya, selain tas ini keren dan kokoh, ternyata nyaman juga saat digendong. Dimana bagian belakang dan tali gendongnya ini udah dilapisi busa tebal dan empuk banget. Jadinya bagian punggung dan pundak nggak akan pegal dan tetap nyaman. Apalagi untuk barang bawaan pasti tetap aman. Terlebih di sini ada juga dua tali jingjing bagian atas dan samping. So, ransel ini recommended banget buat nemenin aktivitas harian kamu. Untuk harga dan alamat pembelian bisa cek di kolom deskripsi. Sekian video hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Wassalamualaikum.